Oke guys, tetap di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Ini masih dari Teon nih guys, SNSD guys. Ini ada lagu baru dia, ini udah trending nomor 17 untuk kategori music nih guys. Ini judulnya In View. Spellingnya itu kurang salah guys ya, In View guys. Ini kayak gue harus denger pakai headphone nih guys. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro guys, cepat. Oke guys, ini gue harus pakai headphone guys karena ini lagu produksi sekarang udah pasti mereka juga bersaing compete secara sound nih guys ya. Kita langsung denger aja guys, Teon In View. Sorry kalau salah spelling, bener guys guys, baca In View. Ceplok. Oh, anjir ada gabungan gamelan guys, gokil guys. Oh shoot. What? Ini? Wah guys, ini teknik dia ngambil pad di trigger guys, ke kick, 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 ngeuk, ngeuk, ngeuk. Itu asik banget guys, desain dari sini soundnya udah bikin mood guys. Wah vokalnya, gue abis denger Teon di apa judulnya Hashash tadi, di cover lagu Pussycat Doll guys ya. Ini suaranya Teon lebih mateng jauh banget guys. Low-nya enak banget. Ini juga cukup cerdas nih guys ya produksinya guys. Dia ambil music itu lebih ke arah frekuensi ke bawah guys ya. Vokalnya jadi shine through ke depan dengan suara yang sedikit-sedikit ada pasir-pasir di higher frekuensi guys. Nice banget. What? Bassnya juga gue suka nih guys, ada dua atau tiga bass guys tapi di gate dadat. Jadi langsung mati bener nih tanpa sustain guys. Nice banget, referensi banget. Anjir tuh vokal apaan tuh guys, udah kayak suling, liat nih. Liat nih guys. Sudah ada. Wow, transisi. Video klipnya keren banget lagi. Itu asik sih, ada kayak semacam cowbell gitu. Buk. Wow, nice, di drop dulu. Vokal double ya. Ada suara bawah sama suara oktav atas. Wow, penuh banget. Kayak dewi-dewi Athena gitu guys ya. Wow. Ajik keren. Keren guys. Wah gila. Ini bisa dapat banyak pelajaran sih guys dari segi produksi guys, dari produksi vokal maupun produksi dari music ya. Music ini rich banget guys. Ini bener takjub sih gue guys, SM tuh makin gila terutama Teon dengan suara yang kayak begini guys. Pecah. Pepepep. Wow, piu. Dewasa musiknya guys. Di sini gue suka banget, ruangnya tuh penuh guys. Vokalnya jadi keluar banget gitu. Damn, Teon suaranya. Nice. Ini nih part ini guys. Gila ini triggernya kayaknya based on subgroup guys ya, jadi masing-masing dari instrumen di subgroup untuk di paralel kompresor ke arah kick, jadi bener-bener jup semuanya begitu guys, gokil. Desainnya nice banget, huk gitu, nice. Oh jantung, makeupnya gue suka deh guys, kayak nangis gitu, keren. Wow keren banget makeupnya, bagus guys. Warnanya gold gini. Ini produksi vokal di sini terutama nih guys. Wow, enak banget. Ah, keren. Ini ada sedikit referensi dari The Weeknd kali guys. Yang musiknya gue suka banget The Weeknd yang kayak begini juga guys. I envy you. Oh, keren. Oke. Dan mukanya Teon di sini elegan banget guys ya. Mahal banget. Itu suaranya kok bisa begitu guys? Nih denger. Pas masuk ke bagian bridge. Dengar ya guys. Keren. Ada chop juga ya. Wow. Oke.
drum pattern lebih ngeritem juga di sini. Asik sih. Sisanya sustain seperempat, nice. Wow. Automation itu reverb juga tadi. Wow, tengkoknya manis banget ya, Yon. Wow. Arpeggio di belakang, guys. Tukut 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 tukut. Oh, nice. Oh. Enak banget. Enak banget ini, guys. Ah, asik. Wah, keren. Cuma terakhir desainnya bagus di vokalnya, guys. Standar sih sebenarnya, nggak terlalu di banyak di otome apa di quantize, guys. Hai. Wow, dapat seksi, seksi banget. Asli, produksi bagus banget ini, guys. Wow, produksinya ini gila, musiknya gila, rich banget, guys. Ini benar-benar nih gokil sih, maksudnya gebrakan juga nih. Seharusnya trendingnya lebih tinggi lagi, guys. Ini kayaknya kurang banyak yang nonton nih, guys. Eh, enggak sih, banyak juga, udah 3 juta boy set. Tapi ini benar-benar vokalnya gue suka banget, guys. Benar-benar nih dewasa banget pengisian-pengisiannya. Adlibs-nya di pemilihan notasinya juga tepat banget, guys. Jadi lebih kayak ngambang-ngambang gitu, guys. Gokil. Oke, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris, send it. Bye-bye.